كلمة حق علينا حيا وليها نموت وعلينا ما شاء الله من الآمنين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها باعث وجه الآخرة كلامنا من الدنيا عند انتهائها جرينا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققين بحقائق حسن ومن الله باتنا لهذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل بصلاة لحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله وتيسيره الأسباب وفتحه الأبواب ودفعه الأوصاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم في دوائر من إليه أناب، وأن يربطنا بالأحباب، وأن يثبتنا على منهج الهدى والصواب، ويرفعنا أعلى مراتب الاقتراب، إنه الكريم الوهاب. diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sering kita dengar dan kita ketahui, tidak akan mungkin seorang penulis kitab baik mengarang ataupun mengumpulkan, menjamak susunan yang ia buat, jika mereka menginginkan apa yang ditulis manfaat, pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim dengan harapan, dengan keinginan apa yang ditulis, apa yang disusun manfaat untuknya dan untuk orang-orang yang lainnya yang membaca, yang menelaah, yang berusaha memahami dan yang lain sebagainya. Kenapa kok bisa bermanfaat dengan diawali dengan bismillah? Jelas, karena sebab atau tujuan mereka menulis dengan bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Qur'an. Iktidaan bil Qur'an, karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, imtithalan li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mentaati apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqba, wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajdam. Setiap perkara, urusan, sesuatu yang mendapatkan perhatian oleh syariat tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di dalam memulai, di dalam melaksanakan, menjalankan, maka urusan, perkara atau sesuatu tersebut tidak sempurna, alias barokahnya sedikit, manfaatnya kurang. Lah kalau mengikuti Al-Qur'an, menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka apa yang dirangkum, apa yang disusun pasti manfaat, karena menirunya dan mentaatinya sesuai. Al-Qur'an seperti ini, ngikuti Al-Qur'an.
Nabi mengatakan seperti ini dijalankan, ya pasti manfaat. Apa yang dikerjakan? Contoh, tidur. Kalau tidurnya tadi itu membaca doa dalam keadaan berwudu, memakai lempeng yang kanan menghadap kiblat, diajarkan oleh Nabi untuk niat tidak dendam kepada seseorang, memiliki tujuan akan bangun di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya mengikuti Nabi. Duh. Manfaat tidurnya manfaat. Kenapa? Memberikan dia kebaikan dan pahala. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Qur'an atau tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, walaupun itu bukan kewajiban, kerugian buat dia. Tidur enggak pakai doa, enggak pakai niat. Tidur. Bangun-bangun subuh misalnya. Dapat tidur toh. Bedanya dengan tadi, loh yang tadi walaupun enggak bangun, bangun-bangun subuh walaupun enggak bangun malam, niatnya bangun malam tapi enggak bangun malam, dapat pahala. Dicatat dia bangun malam. Kan gitu. Tapi yang enggak niat, enggak dianggap. Dianggap bangun malam, enggak, enggak niat. Mana yang faedah? Yang mengikuti Nabi. Yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, untung. Tapi yang enggak dapat. Karena itu mereka mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan keberuntungan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bismillah ini banyak keistimewaannya. Banyak keistimewaannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Habib Muhammad bin Hadi Asygaf. Habib Muhammad bin Hadi Asygaf berkata, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jumlah 786 kali. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim kita hitung dengan hitungan jumal. Abjad atau abjadun hawas huti, itu kalau kita hitung bismillahirrahmanirrahim ini jumlahnya, jumlah hurufnya 786. Nah, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 selama seminggu di dalam sebuah urusan yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, insyaallah sempurna. Artinya insyaallah hasil. Ini kita ada planning, ada keinginan, ada tujuan melakukan ini atau melaksanakan ini atau ingin melakukan ini dan itu. Dia membaca selama 7 hari bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786, insyaallah akan sempurna urusannya, insyaallah akan sempurna apa yang dikerjakannya. Paham ya? Enggak perlu kita panjang lebar membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas bismillahirrahmanirrahim ini memiliki banyak keistimewaan. Ya, memiliki banyak keistimewaan yang perlu kita amalkan. Makanya terkadang Nabi mengulang-ulangi bismillahirrahmanirrahim ini sampai 20 kali. Paham ya? Kemudian yang kedua, apa kelanjutannya? Alhamdulillah ala ifdalih. Segala puji bagi Allah atas karunia-karunianya. Wa jazili nawalih, dan besarnya pemberiannya. Wa taisirihil asbab, dan bersyukur kepada Allah atas kemudahan-kemudahan menjalankan sebab-sebab. Wa fathihil abwab, dan dibukanya pintu-pintu. Wa daf'ihil awsab, dan dicegahnya oleh Allah Subhanahu wa taala
al-awsab, kesulitan-kesulitan. Wa nas'alu subhanahu wa ta'ala, kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an yudkhilana wa iyyakum fi dawa'ir man ilaihi anab, memasukkan kami dan kalian di lingkaran orang-orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yurbitana bil ahbab, dan mengikatkan kami dengan para kekasih-kekasih Allah. Wa yuthbitana ala manhajil huda wa shawab, dan memantapkan kita, mengkokohkan kita di dalam ajaran yang dipenuhi dengan petunjuk hidayah dan kebenaran. Wa yarfa'ana ala maratibil iqtirab, dan mengangkat kita ke kedudukan yang paling tinggi, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innahul karimul wahab, sesungguhnya Allah zat yang maha dermawan dan pemberi. Lah, di antara yang beliau sebutkan di dalam mukaddimahnya di atas karunia-Nya Allah, bersyukur atas karunia-karunia-Nya Allah. Memang Allah kalau tidak memberikan karunia-Nya kepada kita, kita tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Kita bisa mengerjakan itu juga karena karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga karena pemberian yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Belum kita minta, sudah dikasih. Dan pemberiannya Allah tidak nanggung untuk kita, besar dan banyak. Kita mau menyadarinya atau tidak, mau menyadari atau tidak, pemberiannya Allah ini besar, melebihi pemberian makhluknya. Mungkin kalau ada orang datang ngasih kita uang 500 dalam setiap hari, per hari 500, kita anggap orang ini luar biasa hebatnya. Padahal 500 dengan pemberian Allah kepada kita gak ada sedikit pun, gak ada sedikit pun, ini banyak, nah, dari anggota wajah aja, mata, hidung, mulut, telinga, coba bayangkan, itu semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah, pemberian yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dikasih hidung gak bisa mencium, apa manfaatnya? Gak tahu ini bau apa, bau apa, gak tahu. Ada hidungnya tapi gak bisa mencium. Nah, mencium itu kan pemberian yang luar biasa. Kita bisa mencium bau yang harum, bau yang wangi, bau yang enak, atau bau yang busuk dan yang lain sebagainya. Karunia yang sangat besar. Kita mau beli atau ke dokter untuk membuat atau membikinnya, gak bisa. Pemberian yang sangat besar dari Allah SWT. Nah, kita di dalam mengerjakan sesuatu diberi kemudahan oleh Allah, sebab-sebabnya. Jadi sebab-sebab kita bisa menjalankan dari ibadah ketaatan ini diberi kemudahan oleh Allah. Yang jauh bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, ini dikasih kemudahan oleh Allah. Kasih kemudahan perjalanannya, ada kemudahan. Coba bayangkan kalau gak ada perahu, gak ada kapal, gak ada pesawat, orang tidak di apa, diberi oleh Allah SWT akal bisa berpikir membuat sesuatu yang dinaiki di atas laut misalnya atau darat. Kita harus menempuh di dalam menjalankannya jalan. Nah, kira-kira setiap tahun berapa orang yang berangkat? Kalaupun ada yang berangkat, berapa lama yang mereka butuhkan? Nah, kalau berkeluarga, lamanya ninggal keluarga berapa lama mereka? Tapi diberi kemudahan oleh Allah. Oh, ada orang bisa berpikir membuat ini, membuat itu, sehingga bisa ditempuh. Ada yang agak cepat, ada yang agak lambat, ada yang lambat dan yang lain sebagainya. Nah, ini apa? Allah memberikan kemudahan
sebab-sebab kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah, itu di antaranya yang disebutkan tadi. Kemudian hasa Syekh Ibnu Atha khutbah syarhihi lil manzumah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, di dalam pembahasan berikutnya di situ juga beliau berdoa memohon kepada Allah. Apa yang dimohonkan? Mohon Allah memasukkan kita semuanya ke lingkungan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Nah, lingkungan orang-orang yang selalu meyakini diri mereka bersalah sehingga mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali. Nah, artinya kalau dia dosa selalu beristighfar. Setiap hari beristighfar, seketika berdosa lebih lagi istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak melakukan dosa, mereka tetap di dalam sholatnya, di dalam zikirnya, di dalam Al-Qur'annya. Ini orang yang luar biasa. Karena itu Allah memuji Nabi Dawud, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba, yang dimaksud adalah Nabi Allah Dawud, innahu awwab, sesungguhnya ia awwab, sering kembali. Sering kembali. Nah, orang yang sering kembali ini ibarat orang bekerja, sering hitung. Sering introspeksi diri. Sering menengok dirinya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan dari kebaikan kita ada. Apa yang dikerjakan dari kemaksiatan, yang belum ditinggalkan, kelalaian, kejelekan, berusaha ditinggalkan, dijauhi. Ini orang yang awab, orang yang sering kembali kepada Allah SWT. Kemudian bukan digabungkan dengan mereka, tapi juga diikatkan dengan para kekasih. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan kalau mencintai Allah sudah pasti, tapi orang-orang yang dicintai oleh Allah daripada para aulia. Para aulia yang dicintai oleh Allah SWT, yang dijadikan oleh Allah pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. La in sa'alani la u'ti'anna wa la in sa'adani la u'idhanna. Jadi Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Dalam arti dijaga oleh Allah, tangannya dijaga, pandangannya dijaga, pendengarannya dijaga, mulutnya dijaga, kakinya dijaga oleh Allah dari kejelekan kemaksiatan. Kenapa? Orang yang dicintai. Jangan sampai orang yang dicintai itu tergelincir di dalam kejelekan kemaksiatan. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kita minta di sini diikatkan oleh Allah dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah diikatkan, mau enggak mau kita akan meneladani dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bangun malam, baca Al-Qur'an, banyak belajar, banyak zikir, banyak istighfar. Itu kan perbuatan mereka. Lah kalau kita diikatkan berarti kan dekat. Lah ketika dekat mau enggak mau kita akan mengikuti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Lah kalau sudah dikumpulkan oleh Allah, diikatkan oleh Allah, dihubungkan oleh Allah dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang diridhoi dari para aulia dan orang-orang soleh, maka mohon kepada Allah agar dikuatkan, dikokohkan, dimantapkan, terus berjalan di dalam jalan yang penuh keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran. Karena terkadang orang itu karena bangga diri atau tertipu dengan dirinya sendiri, akhirnya menggok gak terasa. Dia berbelok tapi gak terasa kalau dia ini belok. Nah kalau sudah belok gak terasa, lah ini menganggap apa yang dilakukan itu benar, yang dikerjakan orang salah. Lah yang menjadikan orang tersebut susah diingatkan, susah disadarkan.
Tapi kalau kita minta kepada Allah, terus berada di jalan kebenaran, jalan kebaikan, tidak tertipu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, selamat. Karena itu yang diminta, yang diajarkan oleh Allah kepada kita lewat Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah berada di jalan yang benar dalam agama Islam, beriman kepada Allah, tapi tetap kita harus tetap minta. Bukan berarti kita sudah berada kemudian kita gak minta. Alhamdulillah saya sudah di dalam agama Islam, saya minta yang lain aja. Jangan. Tetap harus minta. Selalu minta berada di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, sampai meninggal. Minta, makanya sampai kita diajarkan untuk membaca ayat tersebut setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak cukup dalam satu rakaat. Setiap rakaat kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus setiap sholat kita. Paham ya? Setiap sholat kita minta. Bahkan Nabi tidak jarang dalam doanya selalu, ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi untuk apa? Minta ditetapkan oleh Allah keyakinannya, keimanannya, karena Nabi sudah terjaga. Enggak minta sudah dikunci dari kemaksiatan, kejelekan. Tapi itu Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sudah berada di dalam jalan yang benar, agama yang benar, kemudian kita enggak minta, keliru. Tetap harus minta. Karena itu kita dah minta. Minta. Ya, karena itu dalam sebuah syair apa? Ikbitna ala khairi milati. Apa? Ya dalam doanya ya tsabbitna alal haqqi wal huda. Tsabbitna alal haqqi wal huda wa ya apa namanya ikbitna ala khairi milati. Ikbitna ala khairi milati. Tsabbitna alal haqqi wal huda, minta tetap dikokohkan, dimantapkan, dikuatkan. Sehingga dalam doa fajar, Allahumma ij'alna hadina muhtadin wa rabbalina wala mudhillin harban di a'daik wa silman di awliyaik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk, bukan dhalin wala mudhillin, bukan orang yang sesat dan menyesatkan. Minta kita setiap hari. Makanya yang serius dalam meminta, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Kita minta tetap berada di jalan yang benar. Minta ini yang serius, bukan sekedar minta, sekedar enggak. Ini permintaan yang luar biasa ini. Kenapa tidak jarang orang yang merasa sudah berada di jalan-jalan yang benar, akhirnya tertipu dengan dirinya sendiri, bangga diri, akhirnya terpeleset menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang jauh daripada kebenaran. Nauzubillahi min dzalik. Nah, karena itu di sini minta wa itsbitna ala manhajil huda was-shawab. Nah, kalau sudah kita ditetapkan oleh Allah, dengannya kita akan bisa mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh muallif, kita dapatkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus berjalan di jalan yang benar, di jalan yang penuh keridhaan-Nya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.